Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas spesial album jadul dari Cikitos ya. Cikitos itu adalah hadiah pertama kali dari Cikitos Jet Set, yang mana dia berbentuk kepingan ya. Ini adalah cikal bakal dari Cikitos ya. Cikal bakal dari Tazos. Nah, dari sini sudah seperti ada logo kepingan-kepingan ya, berwarna merah kuning, namanya Cikitos ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, harganya di zaman dulu itu Rp2.000 ya. Wow. Rp2.000. Kemudian di depan kita lihat ada dua maskot, yakni Ciki dan Chester ya. Nah, Cikitos ini berwarna-warni ya, kepingannya itu berwarna-warni, plastiknya tebal. Jumlahnya untuk di album ini adalah 100 pieces ya, dengan 50 jenis keping dari Ciki dan 50 jenis keping dari Chester atau dari Cikitos ya. Nah, seperti apa bentuknya, kita akan buka bersama-sama ya. Nah, di halaman pertama ada tulisan ya, yuk kita main Cikitos, permainan baru, tinggal tekan, kena, dan menang. Ini ada keping-keping Cikitosnya ya. Kemudian dia bisa ditekan biar melompat. Kemudian kalau kena berarti dia jadi milik kita ya. Kemudian bisa, ini ada 100 macam ya, ada 100 macam keping Cikitos warna-warni. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di sini, dia Ciki Balls-nya logonya masih yang zaman dulu ya. Kemudian Cikitos-nya ada berapa nih? Ada 2, 3. Nah, permainannya nanti akan kita praktekkan di video berikutnya aja ya. Di pertemuan ini kita akan melihat apa saja sih isinya ya, album-album ini. Nah, di nomor 1 ini kalau kita amatin ya. Kalau kita amatin di sini, kita coba ambil 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tulisannya berkemah ya. Ada tulisannya si Ciki lagi berkemah. Kemudian nomor 2 kita cek. Ini dia Ciki lagi naik balon udara ya. Di sini ada nomornya ya, ada nomor 002 kalau kita lihat di sini. Nomor 002 gitu. Dan seterusnya untuk warna-warnanya mungkin ada banyak sekali ya, mungkin ada sampai 20 warna ya yang berbeda-beda. Kalau kita lihat ada ungu muda, ada pink begitu. Untuk apa namanya, jenis albumnya itu sama dengan di Tazos album 1 dan 2 dan 3 ya. Jadi dia desainnya itu melingkar seperti itu karena memang bentuk kepingannya itu dia lingkaran ya. Nah, mulai masuk di nomor 51 di bagian sini. Nah, ini ada Cikitos ya. Ini dari Cikitos ya. Nomor 51 sampai dengan 100. Nah, ini kebetulan saya tinggal kurang beberapa lagi ya, masih ada yang kosong-kosong begitu. Sedang dalam proses untuk mencari yang kosong ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nomor 1 sampai 100 apa, nanti kita akan rekapkan di deskripsi ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, jadi kalian nanti bisa mencari searching ya. Kalian dapat searching nomor ini itu apa sih, kalian membutuhkan apa, nanti akan kita rekapkan database-nya. Kemudian di sini ada cara permainannya ya, ada cara permainannya. Nomor 1 tentukan garis start, kemudian melakukan tembakan begitu dan seterusnya sampai dengan tahap kelima. Nah, tahap kelima ini mungkin akan lebih jelas kalau kita praktekkan ya, kalau kita akan kita praktekkan di video berikutnya saja, tata cara bermain Cikitos secara lengkap.
Kemudian kalau kita lihat di halaman belakang Indofood Frito-Lay ya, seperti yang kita tahu tahun 94 itu sudah bergabung dengan Indofood dan Frito-Lay. Oke, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan untuk di video kali ini tentang album Chiquitos ya, Chiquitos yang berwarna orange. Silakan kalian komentar di bawah apabila kalian pernah bermain atau mengetahui dari hadiah Chiqui Ball ini, Chiquitos. Dan apabila berkenan silakan share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.